Bullet Train telah dirilis pada 5 Ogos hari itu, diarahkan oleh David Leitch yang merupakan pengarah untuk Deadpool 2, Hobbs & Shaw dan juga John Wick. Antara barisan pelakon dalam movie Bullet Train ni, kita ada Brad Pitt, Aaron Taylor-Johnson dan juga Hiroyuki Sanada. Kalau korang kenal seorang penyanyi dan juga seorang wrestler yang bernama Bad Bunny ni, dia pun ada juga dalam cerita Bullet Train. Yang suka buat bunyi au. Kenapa aku pergi buat lah? Aku kena bagi tahu dululah, macam ada 3 disclaimer. Disclaimer yang pertama ni, tak ada apa-apa pun. Ada beberapa cameo yang korang akan nampak dalam movie Bullet Train ni. Tak nak bagi tahu sekarang, takut spoiler. Tapi dua benda yang pasti yang aku kena bagi tahu korang, kalau korang jenis yang tak suka cerita yang violence, yang sampai cocok-cocok kepala semua tu, boleh elakkanlah kot tengok cerita Bullet Train ni. Dan juga, kalau korang macam aku, takut ular, oh aku dalam panggung tu menyesal gila sebab ada binatang tu, mungkin korang boleh fikir balik jugalah nak tengok cerita ni ke tak. Sebab bila binatang tu muncul, memang mengejutkan lah. So cerita Bullet Train ni mengisahkan tentang ada pendendam, ada pencuri, ada pembunuh pahan yang berkumpul dalam satu Bullet Train ni dan nak kena settlekan misi diorang masing-masing. Somehow diorang found out yang misi diorang tu semua berkait, dan seriously dalam movie ni banyak gila salah faham. Seriously, daripada mula sampai habis penuh dengan misunderstanding, dan benda tu yang buat cerita ni best lah. Ada 4 benda yang aku suka dalam cerita Bullet Train ni. First kali, dia susun cerita ni, sebab tadi aku kata penuh dengan misunderstanding kan, yang misunderstanding tu semua dia susun dengan kemas supaya kepala otak kita ni tak bercelaru tengok cerita ni. Tapi part tu je lah yang dia susun dengan kemas. And then aku suka gila chemistry watak Tangerine dan juga Lemon dalam cerita ni, sampai aku mengharapkan ada prequel yang tunjuk diorang punya backstory. Aku suka juga diorang punya cinematography dan juga diorang punya color grading dalam movie ni, memang eye pleasing gila, menunjukkan dekat kita betapa cantiknya Japan pada waktu malam. Dan satu lagi yang aku rasa memang significant gila dalam cerita Bullet Train ni adalah diorang punya music ataupun OST soundtrack. Memang kena gila dengan setiap moment. Ada time kau rasa macam kau tengah tengok game, ada time kau rasa macam tengah tengok movie klasik, ada time kau rasa macam tengah tengok anime. Memang style. Apa yang aku tak suka dalam cerita Bullet Train ni? Opening movie ni lah. Sebab ada cutting yang bagi aku macam tiba gila. Especially part dia throwback. Sampai aku teringatkan part throwback tu adalah part on the current timeline. And then dekat awal movie ni, dia bergerak dengan laju jugalah. Kan? Nama pun Bullet Train laju. Tapi dia, awal movie tu aku susah nak catch up apa benda yang berlaku. Sebab dia macam dengan cutting yang tiba sangat, dengan pacing movie yang terlalu laju. Dan satu lagi aku kurang gemar dalam cerita Bullet Train ni, sebab tadi itulah ada ular. Dari segi plot twist, aku malah nak cerita sangat dekat sini, takut spoil kan. Tapi kalau korang penggemar plot twist, jangan risau, ada. Sebabkan cerita ni bagi aku almost perfect, aku willing to give 4.75 bintang daripada 5 bintang.